Mintalah, maka kau akan diberi. Carilah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Filipi 4 ayat 19 merupakan janji yang menakjubkan, yang membahas segalanya tentang penyediaan Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan dua kata ini, Allahku akan. Ayat ini tidak mengatakan, Allahku mungkin akan memenuhi segala yang aku butuhkan. Tapi sebaliknya, ayat ini mengatakan, Allahku akan memenuhi segala yang kau butuhkan. Ini suatu kebenaran, Allah sedang mempertaruhkan karakter dan reputasinya dalam janjinya itu. Ayat ini tidak berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Ada satu perbedaan besar antara kebutuhan dengan keinginan. Jika Anda adalah orang tua, apakah Anda akan memberikan segala yang diinginkan oleh anak Anda? Tentu saja tidak. Benar bukan? Jangan lakukan itu walaupun Anda sangat mencintai mereka. Ketahuilah, Bapa Sorgawi sangat mengasihi Anda, tetapi Dia tidak akan memberikan semua yang Anda inginkan. Jika Dia memberikan semuanya, maka Anda akan menjadi manja sampai Anda mati. Dan Dia tahu bahwa beberapa hal yang Anda inginkan tidak akan baik buat Anda. Lalu, mengapa saya masih juga mengalami kesulitan ekonomi? Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan lupa? Apakah Dia bohong? Apakah Dia hanya membual? Tentu tidak. Ada syarat dan ketentuannya ketika Tuhan memberikan sebuah janji. Yang Dia harapkan dari Anda adalah, Aku akan melakukan bagianku, dan engkau melakukan bagianmu. Alkitab membahas banyak aspek tentang kesehatan finansial, termasuk prinsip menabung, berbelanja, memberi, berinvestasi, dan pelayanan. Tuhan telah menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk kestabilan keuangan Anda. Anda hanya perlu meminta bantuannya saat Anda mengikuti prinsipnya, Yesus mengajarkan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Banyak orang lebih bergantung pada kartu kredit mereka dibanding pada Yesus Kristus. Mengapa demikian? Ini kan uang saya, terserah saya. Mau digunakan untuk apapun itu. Mari saya beritahu sesuatu hal yang benar. Sebelum Anda menghabiskan uang Anda, doakanlah itu. Beri Tuhan kesempatan untuk memberkati Anda sebelum Anda menagih janjinya. Mengapa Tuhan ingin Anda meminta kepadanya? Agar Dia dapat memberikannya kepada Anda. Mengapa Dia ingin memberi Anda? Agar Anda dapat menerimanya. Mengapa Dia ingin Anda menerimanya? Supaya penuhlah sukacita Anda. Ada sukacita besar dari mentaati firman Tuhan yang berhubungan dengan keuangan. Yang hanya perlu Anda lakukan ialah meminta kepadanya. Pahamilah kebenaran ini. Allah mengetahui segala yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan, lebih daripada apa yang kita inginkan. Bapa mana jika anaknya minta roti, tapi memberi batu sebagai gantinya, atau ular ganti telur. Oleh sebab itu mintalah dan doakanlah itu dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Setelah berdoa, mulailah melakukan. Apa yang menjadi bagianmu, jangan mudah menyerah. Dan tetaplah tekun dan giat. Mintalah hikmat serta pengertian dari Tuhan, agar Anda dapat melangkah dan memutuskan yang baik, termaksud dalam hal keuangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami memohon hikmat-Mu agar kami dapat mencapai terobosan keuangan sesuai dengan firman-Mu. Berilah kami pengertian untuk mengelola keuangan dengan bijak, supaya kami dapat menjadi berkat dan mengikuti jejak kasih Kristus dalam setiap tindakan kami. Kami percaya Kau akan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada kami di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan tidak akan memberikan semua yang Anda mau, tetapi Dia akan memberikan semua yang Anda butuhkan.